Hari ni Rise to Wednesday. Nasi kerabu. Nasi kerabu mana? Nasi kerabu lini. Nasi kerabu tumis. Nasi kerabu golok. Ada belakang sini. Jom. Tubik kedah cari nasi kerabu. Sini dipanggil nasi kerabu golok pada, nasi kerabu tumis pada, dan juga nasi-nasi lain lah. Macam nasi lemak, nasi daging, semua ada sini lah. Di mana di cawangan nasi kerabu lini, nasi kerabu tumis di kawasan Binjai, Kota Baru, Kelantan. Ini cawangan dia. Kalau pernah tengok Semut Tagat dulu, pernah kita nanti tengok share link description di atas ni dah. Semut Tagat pernah promo, belum membantu Destinasi TV untuk buat food review di kedai lini nasi kerabu cawangan utama di Jalan Beret 12. Hari ni kita pergi cawangan. Cawangan dia di Binjai. Ini beli buku kan, macam biasa di kafe. Nanti kita tengok nasi dia, warna lauk dia sedap sini. Maksudlah beratur panjang dulu. Ramak ni, tunggu gila-gila ke berapa, kita tak tahu lah. Terpaksalah ikut SOP beratur social distancing. Ada apa sini kak? Aku ada. Ada. Lain nasi kerabu, ada ke di sini? Lain nasi lauk. Nasi lauk. Nasi lauk apa? Lauk ayam. Gulai jaya, ayam gulau. Gulai jaya? Gulai jaya? Tapi sahur nasi kerabu lah sini tu. Nasi kerabu lah sini. Okey. Kita nak nasi kerabu tumis. Ayam bakar so. Lepas tu nasi kerabu golok. Kambing bakar. Hari ni beli nasi kerabu tumis dengan nasi kerabu golok. Ada beza nasi kerabu golok dengan nasi kerabu tumis eh. Nasi kerabu tumis ni asal daripada Kelantan. Sebab dia ada tumis. Tapi biasanya nasi putih lah, nasi putih, nasi kerabu kala kuning. Tapi nasi kerabu golok ni biasanya warna dia biru, biru bunga telang, ataupun nasi kerabu hitam. Nasi kerabu hitam ni biasa dia buat dengan daun mengkudu, orang hitam tu. Cuma dia punya apa ingredient dia punya ramuan dia sama aja. Beza dia tumis dengan tak ada tumis. Yang penting ada budu, budu tu. Tak ada budu bukan nasi kerabu. Dua beza dia antara nasi kerabu tumis dengan nasi kerabu golok. Terang-terang dua-dua di kedai lining nasi kerabu. Buat sange ya cik ni? Buat sange. Ni sange. Sange. Sange ni apa dah? Rupa lauk lah. Tak? Rupa lauk. Rupa lauk dah ni. Kerabu. Dia buat kerabu. Kita tengok dah lauk dia. Macam-macam. Ni ada ikan teling.
Bakar, bulu puyuh. Ini apa dia ni? Budu. Ini tumi. Ini apa dia? Sambal. Sambal ada. Ini apa panggil? Sambal nyong. Ini? Sambal dia main krisik. Sambal ikan. Sambal lah. Biasa apa dia ni? Ada. Kau pesen. Ini ayah daging bakar ni. Oh, ini daging bakar. Lada. Tengok. Ni dipanggil lada benar atau black pepper. Tumbuk sini. Ini dia pakai tumbuk. Apa dah? Tumbuk dah. Kita kata blend. Tumbuk. Original. Tapi dia kata original. Kambing bakar. Yo. Kita bayarlah pula. Boleh bayar, kita nak tanya sikit ni. Ya. Kedai ni bila beroperasi ke apa? Hari ni jumpa mok di Jalan Merit 12 ni. Kedai setiap hari. Tak pada pukul 9:30 sampai pukul 2 petang. Setiap hari. Tak ada cuti. Kita pun ada. Di Kuala Lumpur pun ada. Ada Kuala Lumpur? Ada dalam ni. Ada di Ampang 1. Di Shah Alam Section 23. Siapa-siapa rasa nak akhir nasi kerabu lini tapi duduk di KL bolehlah cari dekat Kak Cik nasi belauk dekat Facebook dia. Facebook? Kak Cik nasi belauk. Nasi pulau. Situ memang kita dia order hari-hari. Ayam bakar, daging bakar, ikan cili tepung, kambing semua ada. Semua ada. Yo. Mana tahu tak boleh balik kampung, boleh lagi terah sini payah sikit ke. Sahabat ambo akok channel tu. Lagi cari nasi kerabu lini di Kuala Lumpur. Selain nasi kerabu, ada kerabu lagi? Selain nasi kerabu, kita ada nasi daging, nasi belau ikan ayam, nasi belau air pedas, air gula. Ada ikan keli, air kapur, nasi air gula kapur. Macam-macam lauk ada. Jadi boleh pilih macam-macam kalau lauk lah. Kalau mari sini. Suruh nak pakai pedas ada sini, suruh nak pakai gula ada sini. Suruh nak kikir keli ada sini. Puyuh pun ada. Tak apa lagi lah. Aku murah. Berpatut teh. Lokasi kedai suka je. Lokasi tu di Binja Pade Bongo. Dekat tepi dengan Wadi Sofia aja. Wadi Sofia. Sekolah Wadi Sofia tu tepi tu nampak kedai kita lalu. Jadi pakak-pakak mari. Beliau pakak-pakak mari dah. Lepas tu jangan lupa subscribe, komen. Nasi kerabu kau komen ke apa ikutlah. Okey, jumpa mula. Bye.